Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue, Atis Saputra, di channel sederhana gue. Kali ini gue bakalan main Magic Chess di Mobile Legends, dan gue bakalan ngasih trik buat kalian yang bermain di Magic Chess supaya menang. Gimana kelanjutannya? Ikutin terus. Oke, di sini gue bakalan ngasih tahu line up yang bagus untuk mengalahkan para pemain yang lain. Nanti kalian bisa pilih line up yang direkomendasiin, tetapi line up yang ini gue khususin buat kalian yang ingin menang. Nah, di sini kalian bebas pilih di nomor berapa, karena itu nggak penting. Nah, di sini kalian klik rekomendasi line up dan kalian pilih yang apa ya, gue juga lupa sih. Sebentar. Oke, okay. Nah ini 4 summer dan 3 guardian dan 2 Chalcedon. Oh, apalah itu. Oke, kita beli yang direkomendasiin di arena. Line up sementara ini nggak masalah karena baru, dan kita cek dulu line upnya. Oke, sesuai. Kita beli Martis, kita beli, lalu kita masukin Akai Martis, kita tarik Harith, kita jual Harith. Oke, okay. Oke, okay. Ini line up sementara. Kita beli Akai lagi, kita update Bibi dan Zap. Kalau di awal-awal kalian kalah nggak masalah, karena memang line up-nya belum sempurna. Nah, kayak game ini ya nggak apa-apa kita kalah. Nanti di pertandingan selanjutnya baru kita update hero-nya. Oke, okay, Matisse kita update. Mantap. Kita tarik Esmeralda, kita masukin Digi, kita tarik Moskov, kita masukin Zar. Nanti guardiannya bakalan nongol, percaya deh. Ya kan, guardiannya nongol itu berfungsi untuk membantu hero di arena, jadi kalian menang selangkah ke depan. Lihat 16-5, kita bakalan menang, benar kan? Kita lihat. Oke, semakin banyak kalian menang, semakin banyak juga gol yang kalian miliki, dan gol itu nanti kalian manfaatin buat beli hero atau update level. Nah, sekarang kita level 5, kita Blizzard, kita masukin Moskov sementara sebelum hero rekomendasi line up nya muncul. Gue jamin lu bakalan menang setiap main catur, karena line up yang ini gue jamin nggak bisa terkalahkan. Ya, walaupun awal yang kayak tadi tuh kita kalah, nggak masalah karena belum sempurna line up-nya, dan hero-heronya itu pilihan dari angka-angka yang kita pilih tadi. Aduh, suara motor lagi. Maaf, gue nggak bisa ngerekam pakai gambar karena susah buat merecordnya, jadi voice aja ya.
Nah, di sini kita ke bagian sisa. Kita pilih yang ceker ayam aja. Oke, kita beli mantis, update. Nah, kita udah punya 2 mantis yang diupdate. Kita ganti musuh supaya line up-nya lebih sempurna. Kita setting lagi di arena. Kita update Zard. Kebetulan ada dan Gigi. Gak usah takut, kita bakalan menang karena gue yakin line up yang gue milikin itu udah sempurna banget. Ini belum ada hero yang direkomendasiin line up-nya. Kayaknya Esmeralda kita jual nih. Kita beli Gigi, ada Sun, kita jual Esmeralda, kita beli Sun, oke. Nanti Sunnya bakalan jadi line up di arena. Aduh, mantap. Kita baru kalah sekali ya di yang awal babak pertama. Nah, golnya kita nambah. Kita update level. Masukin Sun. Ah, mantap. Jangan lupa subscribe, guys. Nah, ini buff kita ambil kalau ada clone. Kita bisa duplikat hero, tapi kalau nggak ada ya udahlah. Nggak dapat, bro. Cloningannya nggak ada. Kita harus jual Esmeralda nih kayaknya nih. Soalnya bukan masuk line up. Kita ambil Gigi sama Kari. Kita jual hero yang kita jual, harganya sama hero yang kita beli, jadi nggak usah takut, guys. Udah sempurna banget kan ya line up gua, tinggal nonton doang. Kita update lagi. Mantap. Dua kali pertandingan kita masuk pilih item. Oh iya, dia punya guardian juga. Bakalan seru nih kayaknya. Tapi nggak enak juga 8 lawan 5.
Ayam jago jangan diadu. Oke. Kita update kari. Nah, ini Popo masuk. Nah, line up-nya semakin sempurna ya, Bro. Tinggal masukin Popo. Wah, jadi deh. Kita update level dulu nanti. Sementara, wah, lumayan lah. Nanti setelah pilih item, kita dapat gold, kita update level jadi level 7. Nggak ada obat ini mah. Pas menang. Wow. Wih, ada Sun. Kita pilih Sun. Kalau belum diambil. Nah, belum diambil. Mantap. Kita update level. Kita tarik Sun, kita masukin Popo. Oke. Nah, baru guardiannya jadi Lord. Nggak percaya, gue buktiin. Oh, nggak percaya sih. Dibantuin Lord gue. Nggak ada obat dah di arena catur. Menang. Ini gue cuman kalah sekali doang tadi. Mantep. Dibantuin Lord gue. Dua kali pertandingan kita ambil buff, kita pilih clone, itu kalau ada cloning. Tapi kayaknya Martis perlu diupdate nih biar jadi level 3 bintangnya. Ya, bolehlah. Martis lah yang di update jadi level 3. Dapat gak cloningnya nanti? Habis. Santai. Dapat 10 gol, tambah 9, 19. Mantap. Nah, ini buff. Mudah-mudahan aja dapat cloning. Kita update Martis jadi level 3. Kita masukin apa lagi ya? Ya, nantilah. Karena kan gak nyangka lu bisa dibantuin Lord. Yes. Mantap. Dapet. Ya gak ada, kita update dulu level 7 ke 8. Kita cloningnya dulu Martis.
kita masukin sun kali ya, tokar ya, iya dua-duanya boleh. Asah mantap, kita blizzard. Yes, sempurna. Gak ada obat. Bas. Langsung mati bro, execute. Berapa lagi tuh? Satu, dua, tiga, empat. Empat orang lagi. Bakalan menang. Oke, Abed-san. Popo juga. Masukin Popo. Sempurna. Nggak ada obat. Line up kayak begini. Yang gue bilang. Motor lagi. Nah. Oke. Mati. Musuhnya mati dua, tinggal satu dua. Kita update hero. Wah, Kari update. Oke, mantap. Kita masukin Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ah, ini mah merem. Pasti bakalan menang. Ya terus. Lihat. Lu gol lagi. Kari. Gigi. Gigi udah dapet dua. Popok nih. Sempurna udah. Guardian, sama-sama punya guardian dia nih. Oke, kita lihat siapa yang bakalan menang. Ini mah gua yang menang. mati. Dua-duanya mati. Tinggal satu. Ya, ini mah merem. Ini enak hati. Gue sih bukan ngeremehin musuh, tapi line up gue udah sempurna banget ini. Apalagi ditambah Balerik. Makin jago, makin kuat guardiannya. Anak gue bangun nih.
Ya, akhirnya menang juga. Mantap. Gimana? Menang kan? Itu bro, triknya, line up-nya yang gue kasih tahu. Oke lah kalau begitu, mungkin videonya sampai di sini aja. Sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.